utama dari sistem yang dibuat ini adalah dengan melakukan load switching pada jaringan seluler, di mana jaringan seluler yang digunakan menggunakan multiple provider. Sistem yang dibuat ini akan melakukan perpindahan provider secara otomatis ketika provider lain mengalami penurunan kualitas. Implementasi dari sistem ini akan menggunakan software defined network dengan menggunakan OpenFlow Enable Router dan 4 buah Raspberry Pi sebagai gateway untuk koneksi ke internet. Penggunaan dari sistem yang telah dibuat ini akan diimplementasikan pada moda transportasi darat, misalnya di bus, di mobil pribadi, maupun di kereta, di mana kita sering menjumpai adanya kualitas sinyal yang buruk ketika melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dengan menggunakan sistem yang telah dibuat ini, akan meminimalisasi adanya gangguan-gangguan sinyal, sehingga sinyal yang didapat oleh seorang klien itu lebih reliable. Pengguna yang ingin menikmati layanan dari sistem yang telah dibuat ini, cukup melakukan koneksi perangkat mereka dengan interface WiFi yang telah disediakan oleh sistem. Dan secara otomatis, pengguna dapat menikmati sistem load switching yang telah dibuat. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, uji coba menggunakan load switching tanpa waktu tunggu dapat menurunkan angka delay time sebesar 799,5 detik dan meningkatkan reliability sebesar 65,29%. Berdasarkan uji coba dengan load switching menggunakan waktu tunggu dapat menurunkan delay time sebesar 1027 detik dan meningkatkan reliability sebesar 83,87%. Semoga sistem yang telah dibuat ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat diimplementasikan secara massal.